Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jadi insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang mana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sebagaimana sedia maklum, dan bagi orang yang tidak tahu lagi apakah perbincangan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang mana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang dia kumpul dalam kitab ini berkait dengan zikir dan doa, sedikit hukum hakam, yang mana kesemua perkara tersebut dia mari hadis, hadis yang berkait dengan zikir, yang berkait dengan doa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya zikir ada kelebihan. Dan pada mukaddimah dulu kita bincang secara panjang lebar berkenaan dengan zikir sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita ni, ya. Cuma ambo dah ingat dah tanda, eh. Yang ke? Patut lagi baca sikit lagi. Nak hak arak je. Okey, man qala hina yusbihu aw yumsi. Katanya kami meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkannya daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sebenarnya perkataan Imam Nawawi ni, kami meriwayat dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkannya. Perkataan tidak didhaifkannya sebenarnya ada makna yang tersirat sebenarnya. Bagi orang yang mendalami ilmu hadis, dia akan faham apakah maksud bagi Imam Nawawi. Okey, begini cerita. Imam Abu Dawud, dia bukanlah ataupun dia buat satu kitab yang dikenali sebagai Sunan Abu Dawud, kitab hadis. Yang mana dikumpul kitab hadis-hadis yang diambil daripada guru dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbezaan kitab Sunan Abu Dawud dengan kitab Sahih Bukhari dan Muslim adalah Imam Bukhari dia telah mensyaratkan ke atas diri dia untuk memuatkan hadis yang sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Muslim, dia telah mensyaratkan kepada diri dia untuk memuatkan hadis yang sahih dalam kitab Sahih Muslim. Tapi berbeza dengan Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud dia tidak mensyaratkan ke atas diri dia untuk memuatkan hanya hadis sahih di dalam kitab Sunan dia. Baik, hadis yang dhaif dijelaskan oleh Imam Abu Dawud. Dan Imam Abu Dawud dia buat satu surat yang mana dia menyatakan dalam surat tersebut, kalaulah sekiranya aku tidak menyebut bahawasanya hadis itu adalah hadis dhaif, walaupun aku tidak nyata secara jelas hadis itu hadis sahih, hadis hasan, tapi aku tidak menyebut bahawasanya hadis itu hadis dhaif, maka hadis itu boleh diterima. Jadi apabila Imam Nawawi kata lagu mana, kami meriwayat dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik. Okey, sanad dia sanad comel dan tidak didhaifkannya. Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis tersebut. Jadi bermakna hadis ini di sisi Imam Abu Dawud boleh diterima. Baik. Tetapi mungkin di sisi ulama hadis yang lain tidak boleh diterima, sebab dia kadang-kadang hadis berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama hadis sendiri dalam menilai hadis itu sahih ataupun tidak. Okey, ada hadis yang disepakati oleh ulama bahawasanya hadis itu sahih, dan ada hadis yang disepakati oleh ulama bahawa hadis ini palsu. Begitu juga ada hadis yang disepakati oleh ulama bahawa hadis ini dhaif. Dan di sana ada hadis yang berlaku perselisihan di kalangan ulama dalam menetapkan hadis ini, hadis ini sahih ke dhaif. Ada begitu. Baik.
Ada ulama hak yang keras, kadang-kadang hadis hak yang sahih pun dia kata hadis dhaif, ulama yang keras. Kadang-kadang ulama hak yang bermudah-mudah dipanggil mutasahil, yang mana hadis hak yang dhaif pun dia kata hadis sahih. Maka sebab itulah dalam kita memilih pandangan ulama yang menilai hadis ini sahih ataupun tidak, kita ambil pandangan hak yang sederhana. Baik, okay, itu secara ringkaslah kita sebut. Itu secara ringkas bagi orang yang belajar ilmu jarh wa ta'dil ataupun ilmu mustalah hadis, dia akan fahamlah benda yang ambil kabusan itu. Okey. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik. Jadi Imam Nawawi telah menilai sanad hadis ini baik dan tidak didhaifkan oleh Imam Abu Dawud daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yamsi, Allahumma inni asbahtu أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ومن قالها ثلاثا a'taqallahu ta'ala." Kita ambil a'qata, bukan a'qata, ia tukar-tukar huruf tu. A'taqa dia alif ataupun hamzah ain taqaf, macam yang sebelum ni. A'taqallahu ta'ala thalathata arba'i fa'in qadaha arba'an a'taqahu allahu ta'ala minan nar. Artinya barang siapa mana tak ada kau terjemahan, tak ada amanya. Okey, kita bacalah. Barang siapa yang berkata ketika waktu pagi ataupun waktu petang, dia kata lagu mana? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa antaka wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Okey, kita tengok makna dia dulu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mempersaksikan engkau dan mempersaksikan para penyangga arasy-Mu. Dia sebenarnya dia ada lagi, dia terjemah dah habis. Okey, kita tengok terjemah asal. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku asbahtu, aku berpagi-pagi, ushiduka, aku mempersaksikan engkau, aku menjadikan engkau sebagai saksi. Wa ushidu hamalata arsyik, dan aku mempersaksikan, maksud aku menjadikan malaikat-malaikat yang menanggung arasy engkau, wa malaikataka dan seluruh malaikatmu, wa jami'a khalqika dan sekalian makhlukmu, aku mempersaksi annaka bahawasanya engkau, antallah engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan melainkan engkau, wahdak esa engkau, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau, wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahawa Muhammad itu adalah hamba engkau dan rasul engkau, pesuruh engkau. Jadi kalau orang ni baca pada ketika waktu pagi ataupun petang, benda yang dia dapat baik, katanya Allah akan membebaskan 1/4 daripada api neraka. Allah Ta'ala akan membebas 1/4 dia. Barang siapa yang mengucapkannya 2 kali, nescaya Allah akan membebaskannya 1/2 daripada api neraka. Jadi saat ini 1/4, hari ini 2/4 pula. Sesiapa yang mengucapkannya 3 kali, nescaya Allah akan membebaskan 3/4 daripada api neraka. Dan apabila mengucapkan sebanyak 4 kali, nescaya Allah akan membebaskannya daripada api neraka terus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ni di antara kelebihan bacaan yang kita baca. Kelebihan yang bacaan yang kita baca saat ini. Dia ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia suka beramal pagi petang, dia ada amalan-amalan dia. Tapi amalan-amalan dia ikut dang je, bahan ambil daripada ngatagawa kali. Okey, kalau ngatagawa, kalau misalnya ayat Quran ataupun zikir-zikir hak yang tidak bersalah, hang tak ada masalah. Tapi kadang-kadang benda ucapan-ucapan hak yang diamal pagi petang saat ni tu, kadang-kadang dia sendiri pun tak tahu makna, kadang-kadang daripada bahasa benda pun tak tahu. Ada kan jenis orang beramal wai beramal gitu. Sebenarnya benda-benda lagu tu tak perlulah sungguh sangat. Benda hak yang kita tidak tahu daripada sumber mana, maka abaikan saja. Kita ambil hak yang jelas sumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mempunyai kelebihan hak yang cukup hebat.
sehingga kan orang yang baca 4 kali pagi, 4 kali petang, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mengetahui apa itu neraka, dan orang yang pernah dengar apa itu azab neraka, dan orang yang meyakini dia akan pergi ke negeri akhirat, maka dia tidak akan memejam mata, dia tidak akan mengabaikan amalan-amalan seperti ini. Dia tidak akan mengabaikan. Orang yang mengetahui neraka, orang yang mengetahui azab neraka, Allah Rabbi azab neraka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suatu azab yang tidak ada siapa pun yang boleh tanggung. Tidak ada siapa pun yang boleh tanggung azab neraka. Memang cukup teruk tempat azab, tempat yang paling teruk. Kita kalau kita di atas dunia ni, sakit lagu mana pun, sakit lagu mana pun, dia ada penghujung kematian. Tapi sakit neraka, dalam neraka ni dia tidak ada penghujung. Dan semakin hari semakin banyak, semakin meningkat, semakin meningkat, kerana Allah Ta'ala nak bagi mereka itu merasai azab. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasalah oleh kamu, kami tidak menambah kepada kamu melainkan azab. Allah, ayat ni kalau kita perhati molek, ya Allah, yang cukup menakutkan. Kata sebahagian daripada sahabat, ayat yang paling berat sekali, ayat yang paling berat sekali kepada orang kafir ahli neraka adalah ayat ni. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasalah kami tidak akan tambah kepada kamu malaikat azab. Kita kalau hari ni kita kena sakit teruk, Allah sakit teruknya. Tapi kita cari posisi ngokong ke, duk buah katil ke, kat mana kurang sikit, kita akan rasa lega. Oh, kita kata ada harapan sembuh, kita akan rasa lega gitu. Tapi kalau setiap saat semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, bagaimana perasaan kita? Bukan setakat tubuh kita saja yang menanggung sakit, perasaan kita juga sakit. Sehingga kan kita akan rasa, Allah, tak ada dah peluang aku nak hidup. Tak ada dah peluang aku nak hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah sebenarnya hakikat azab yang akan dialami oleh penghuni neraka. Fadhuqu, hendaklah kamu rasa. Falan nazidakum illa azaba. Kami tidak menambah kepada kamu melainkan azab. Setiap saat, setiap detik semakin teruk azab dia. Allah Rabbi. Jadi orang yang mengetahui apa itu neraka, dan orang yang meyakini bahawasanya dia akan pergi ke negeri akhirat, sama ada dua, neraka ataupun syurga, maka doa-doa yang seperti ini yang akan menyelamatkan dia daripada neraka Allah. Dia tidak akan pejam mata, dia tidak akan abaikan. Bukan dia akan ambil berat, mungkin tidak mampu untuk kita baca kesemua, tapi sekurang-kurangnya biarlah kita baca dalam seumur hidup kita sekali, sekurang-kurang, agar kita termasuk dalam golongan yang mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibebaskan mereka daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kejayaan yang hakiki yang diperolehi oleh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala melainkan dia dapat menyelamatkan dia daripada neraka Allah. Tak ada. Benda kejayaan yang diperolehi oleh manusia, tak kiralah apa juga kejayaan, daripada sudut pangkatnya, daripada sudut hartanya, daripada sudut namanya, apa nikmat yang dia dapat, semuanya kecil baka. Bukan hakikat yang sebenar kejayaan. Sebenar kejayaan adalah dia dapat menyelamatkan diri dia daripada neraka Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dapat menjauhkan diri dia, barang siapa yang dijauhkan diri dia daripada neraka Allah dan didekatkan diri dia kepada syurga Allah, maka sesungguhnya dia yang betul-betul mendapat kejayaan. Kerana kehidupan dunia ni tidak ada melainkan hanya tipu daya semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik dan tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Ghannan Al-Bayadi, termasuk kalangan sahabat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr, faqad adda syukra yaumih, wa man qala mithla dhalika hina yumsi, faqad adda syukra lailatih." Sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan, "Allahumma ma asbaha bi min ni'mah faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr," ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini,
yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata-mata, yang tiada sekutu bagimu Allah. Jadi kita cuba kita perhati, bukan setakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelebihan, tapi sebenarnya lebih daripada tu, lebih daripada tu benda kita kena faham daripada maksud daripada doa ini. Sebenarnya Allah dan Rasulullah ingin kepada kita bahawasanya kita kena nampak dengan mata hati kita pada pagi petang bahawasanya kita sentiasa berada dalam perlindungan Allah, sentiasa mendapat nikmat daripada Allah. Kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok makna dia. Ya Allah, apa pun, apa-apa jua nikmat hak yang aku dapat pada pagi ni, sebenarnya itu datang daripada-Mu. Kita kalau kita rasa nikmat hak yang dapat saat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa dengan hati kita, dengan mata hati kita, pastinya kita tidak akan bermudah-mudah menggunakan nikmat tersebut kepada perkara yang dilarang. Kalau kita nampak nikmat tu datang daripada Allah, kita tidak akan guna nikmat tersebut kepada perkara yang dilarang. Sebab kita bimbang nikmat tersebut akan ditarik. Sebagaimana ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tarik nikmat tersebut. Jadi kita bimbang. Baik. Jadi kata dia lagi, bagimu segala puji dan rasa syukur, bererti telah menunaikan mendirih. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal daripada-Mu semata-mata, yang tiada sekutu bagimu, dan bagimu segala pujian dan rasa syukur. Bererti kalau dia baca ayat tu ataupun baca doa saat ni, bererti dia telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti dia telah menunaikan syukur pada malam itu. Nah, jadi kalau baca pada pagi, dia telah menunaikan syukur dia kepada Allah untuk pagi itu. Kalau baca petang, maka dia telah menunaikan syukur kepada Allah pada malam tu. Baik. Nah, cuma kalau hak yang petang, dia kena tukar asbaha kepada amsa. Tadi kan Allahumma ma asbahabi. Kalau petang kena kata Allahumma ma amsabi. Nah, dia asbaha makna berpagi-pagi. Kalau amsa makna berpetang-petang. Seterusnya, kami riwayatkan dengan sanad sahih. Ha, ni banyak doa eh. Memang dah ingat ah ha. Kalau kita nak apa memang dah ingat banyak doa ni yang datang daripada Rasulullah. Jadi apabila kita belajar kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kita tengok Imam Nawawi menakalkan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah daripada bangun tidur sehingga tidur semula. Bangun tengah malam pun ada doa-doa dia. Lepas tu kita dengar perkataan Aisyah. Aisyah kata lagu mana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sentiasa mengingat Allah pada setiap saat, setiap detik. Kita faham? Ha? Allahu Rabbi, memang banyak sungguh. Kita kata benda mulut, lidah dia basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kami riwayatkan dari sanad yang sahih dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ha, dia Sunan-Sunan ni nama kitab hadis. Dia kita hadis, kalau penyusunan dia begini nama dia sunan, kalau penyusunan dia begini nama dia jami', penyusunan dia begini nama dia musnad, penyusunan begini nama dia al-taraf. Ha, dia ada penyusunan dia begini nama dia mu'jam. Dia kitab hadis, dia ada penyusunan-penyusunan dia berbeza. Maka perbezaan penyusunan tersebut ada nama dia tersendiri. Baik. Ha, tak perlulah kita nak urah panjang-panjang masalah ni. Ha, sebab kalau kita urah panjang-panjang jadi pergi bicara bab ilmu hadis pula. Tak apa, kita nak faham apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam ni kan. Jadi kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ni kitab-kitab hadis daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata Nabi tidak pernah meninggalkan doa-doa ini pada pagi hari dan petang hari. Ini antara doa yang Rasulullah sentiasa baca. Ini doa yang Rasul baca semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita tahu bahawasanya yang pertama sekali dia adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada manusia yang paling mulia berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pilihan Allah, al-mukhtar, al-mustafa, Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengisi waktu dia dengan perkara yang sia-sia.
apa hak yang dia isi atau waktu hak yang diisi adalah perkara yang bermanfaat. Ketika kita dengar Rasulullah kata lagu mana, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, antara ciri eloknya Islam seseorang adalah dia meninggal perkara yang tidak memberi manfaat kepada dia. Ketika Rasulullah bercakap perkara tersebut, sebenarnya benda itu telah dilakukan, dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengisi dalam waktu dia, melainkan benda yang cukup-cukup berharga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat semua benda ni, bermakna benda ni bukan benda yang biasa, bukan benda yang luar biasa. Kita kalau kita benda tu pagi kita buat, petang kita buat, pagi kita buat, kita tak tinggal, benda tu benda yang luar biasa. Benda yang biasa kita tinggal, buat 2-3 kali kita tinggal. Benda yang biasa, benda yang kita tak tinggal ni benda yang luar biasa, memang kita sayang sungguh, memang kita anggap benda tu benda berharga. Macam kita kata beli, baru beli kereta lah. Oh, beli kereta pagi petang je basuh. Dah pakai, dah apa setahun. Kerok-ngok kereta. Dalam kemalanan. Gitulah kita. Benda yang mulia, benda yang kita anggap mulia ni, kita akan jaga pagi petang, pagi petang. Ni kalau benda yang Rasulullah jaga pagi petang, bermakna benda ni mulia. Benda yang kita baca ni, yang disebut oleh Imam Nawawi ni, daripada Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, benda yang dianggap cukup mulia oleh Rasulullah, doa ni. Nanti kita akan tengok apakah maksud bagi doa ni. Benda kata dia, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku memohon kepadamu keselamatan. Di al-afwa bukan makna keselamatan, dia tinggal perkataan makna al-afwa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan. Tu Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku memohon kepadamu kemaafan. Kita apa, tak ada terjemahan kemaafan, ada terjemahan kemaafan. Nampak kan dia tinggal terjemahan kan. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kemaafan. Jadi kita minta kemaafan daripada Allah. Kita minta kemaafan. Tengok Rasul minta berapa kali tu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa. Sekali lagi. Bukan ni saja. Bukan ada lepas daripada ni, lepas daripada ni, lepas daripada ni, minta kemaafan daripada Allah. Dia kita minta maaf. Kenapa kita minta maaf? Kerana kita merasakan diri kita penuh dengan kesilapan. Kita merasakan diri kita penuh dengan kecuaian. Orang yang tidak rasa dia bersalah, dia tidak minta maaf. Orang yang minta maaf ketika dia rasa dia bersalah. Jadi beginilah kedudukan sebenarnya yang perlu ada di dalam hati setiap hamba. Setiap hamba mesti dia merasakan dia saat itu penuh kecuaian dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia rasa dia sentiasa cuai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah tidak ada perasaan sombong. Dan kita rasa cuai. Dia orang yang rasa sombong ni kerana dia rasa sempurna. Tengok, kita setiap kita mesti kita kena ada perasaan ni. Perasaan banyak kecuaian kita. Dia apabila ada ke kita rasa kecuaian kita, barulah apa jua kebaikan, apa jua jalan kebaikan, kita akan terus melalui. Kita tidak akan abaikan sebab kita rasa kita penuh dengan kekurangan. Tengok Rasulullah minta Allah Ta'ala beri kemaafan kepada dia. Dia apa makna maaf muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia maaf ni adalah menghapuskan segala dosa, segala kesilapan. Dia maaf dia lain daripada maghfirah. Maaf lain daripada maghfirah. Al-afu lain daripada maghfirah. Maghfirah ni keampunan lah. Kan kita astaghfirullahalazim, aku minta keampunan kepada Allah Ta'ala yang maha besar. Allahumma ghafirli, ya Allah berilah keampunan kepada aku. Ok, tu kita minta maghfirah. Dia perbezaan lain di antara maghfirah dengan al-afu. Al-afu ni dengan makna al-mahu, maksudnya hapus terus, tak ada terus. Maksudnya kita buat kesalahan, kita minta kemaafan, maksudnya kita minta Allah Ta'ala hapus terus. Manakala maghfirah, dia daripada makna dia adalah as-satru, menutup. Kita minta Allah Ta'ala ampun, maksudnya kita Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala tutup kesalahan kita. Kesalahan ada, tapi minta Allah Ta'ala tutup, abaikan kesalahan tersebut.
Dan kedua-dua perkara itu dituntut kepada kita untuk kita bermohon kepada Allah. Kita minta Allah Ta'ala bagi kemaafan kepada kita, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pengampunan kepada kita. Antara benda yang Rasul baca pagi petang adalah minta kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah akan kemaafan, wal afiyah, dan keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia saja, juga di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon, memohon kepadamu keselamatan, di al-afwah tu kemaafan, kemaafan, dan al-afiyah, al-afiyah ni kesejahteraan, selamat. Baik, pada agamaku. Ini penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena minta Allah Taala jaga agama kita. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga agama kita. Begitu juga jaga dunia kita. Duniaku, keluargaku, dan harta bendaku. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga belaka. Bagi keselamatan kepada kita pada agama kita, pada dunia kita, keluarga kita, harta kita. Baik. Allahumma mastur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku. Dia aurati ni maksudnya keaibanku, kesalahanku, kecacatanku. Kita sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu banyak kecacatan, terlalu banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi Allah Taala Tuhan sitir yang maha penutup. Andai kata Allah Ta'ala buka kesalahan kita, tak tahulah kita nak tak mana muka kita. Sungguh, ni hakikat yang kita tidak dapat menafikan. Banyak Allah Ta'ala tutup je ni. Kalau Allah Ta'ala buka, tak tahu nak tak mana muka kita. Malu. Baik, kita minta Allah Ta'ala menutup kaipan kita, menutup kekurangan kita, menutup kesalahan kita. Allahumma mastur aurati wa amir rawati. Dan minta Allah Subhanahu Wa Taala amankanlah daripada perasaan takut. Kadang-kadang takut dok tahu juhu haro. Jadi orang puan boleh kau baca doa ni. Kadang-kadang takut dok tahu benda je. Benda hok dak patut takut je takut. Baca doa ni. Minta Allah Taala bagi keamanan daripada perasaan takut. Wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday. Ya Allah, peliharalah aku daripada hadapanku. Wa min khalfi, dan daripada belakangku. Wa an yamini, dan daripada pihak kananku. Wa an shimali, dan daripada pihak kiriku. Wa min fauqi, daripada atasku. Allah, kalau kita dapat pemeliharaan daripada Allah, depan, belakang, atas, bawah, benda lagi kita nak, benda lagi kita nak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan comel sangat kita baca doa ni ketika kita berada di musim COVID ni. Musim COVID, kadang-kadang orang kita saat ni tu ikhtiar asbab saat ni tu melebihi segala-galanya, mengabaikan benda yang lebih penting sebenarnya. Benda yang lebih penting ni, doa-doa lagu ni ni. Ni sebenarnya vaksin yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni sebenarnya pelitup muka hak yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajak oleh agama. Hak ni sebenarnya penjarakan hak yang diajak oleh agama. Tapi bukanlah maksud kita kena abaikan hak yang asbab ni, bukan. Bukan maksud begitu. Maksudnya kita kena ambil berat juga benda ni ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada pihak hadapan kita, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, dan daripada atas kita. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, serta aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah daripada tertipu. Bukan daripada aku, dia ughtal ni maksudnya orang daripada tertipu, daripada arah bawahku. Dia tak mana tertipu, situ tak mana tertipu juga ke? Tak ada tertipu, dia tak mana tertipu. Dia gini, dia ikhtial ni dalam bahasa Arab, orang bahang curi. Okey, tu tu makna ikhtial, orang bahang curi. Jadi minta daripada orang bahang curi, daripada pihak bawah. Ini penting ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amat sarankan kepada orang yang ada gangguan dan seumpamanya, baca doa ni pagi petang, pasti dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Benda lagi kita nak,
Minta Allah Ta'ala bagi perlindungan di hadapan, belakang, atas dan daripada bawah, kiri, kanan. Baik. Katanya Waqi' mengatakan, Waqi' ini adalah salah seorang daripada perawi hadis, mengatakan maksudnya gempa bumi. Nah, maksudnya daripada pihak bawah saat ini itu adalah gempa bumi. Dia bukan mesti gempa bumi. Kalau kita tengok daripada lafaz, daripada lafaz saat itu, boleh kita kata gempa bumi dan boleh kita kata makna yang lain. Tapi Imam Nawawi mari pandangan Imam Waqi', yang mana Waqi' kata gempa bumi yang mari daripada bawah kaki. Tapi sebenarnya bukan mesti gempa bumi, bahkan segala musibah yang boleh datang daripada pihak bawah juga kita minta Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Baik. Hakim Abu Abdullah mengatakan sanad hadis ini sahih. Maksud dia Imam Hakim An-Naisaburi menilai sanad hadis ini sebagai sanad yang sahih. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih daripada Ali radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau apabila hendak tidur beliau membaca Allahumma inni a'udhu biwajhikal karim wa bikalimatikat tammah min syarri ma anta akhidhun binasiyatihi Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd subhanak wa bihamdik. Ni bacaan yang dibaca oleh Sayyidina Ali. Tapi kita sekarang ni masalahnya Allah dengan headset lah tu masalah. Tidur dengan headset je, hok setengah-setengah tu lah. Duk layang cerita, tidur dengan headset je. Kalau orang muda tu tak suruh ayat dah. Kadang-kadang hok tu bersama je, duk layang Facebook, duk layang apa. Pakai tidur dengan headset. tu, jadi tak dang dah nak baca-baca doa ni kalau main tidur dengan headset kau. Jadi maksudnya kalau kita ni nak baca doa-doa ni sebelum daripada tidur ni memang kita kena buat persiapan hok yang cukup rapi lah. Lepas daripada tu nak cari headset-headset dah pakai tidur teruk dah. Jadi kalau duk main headset dulu pas mana doa ni tak tahu. Memang nak baca lagi tapi nak tengok headset dulu. Hok lepas-lepas dah kalau nak baca baik tengok headset dulu dia tidur dengan headset. Jadi headset hok yang ulik kita. Tak tahulah hamba pernah cerita tu atas pengalaman kita royak tu. Kita cerita atas pengalaman. Oh, ya jadi gitulah kan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kamu soalan banyak orang mari tanya dalam banyak soalan siapa kita dak edang kita banyak benda pengajian kita hamba daripada pagi sampai ke petang baca kitab pondok apa semua sekali kan. Jadi kita dok edang. Kadang-kadang kakak nak tidur baru kita tengok, tengok apa semua sekali hak yang patut kita jawab. Kadang-kadang kita jawab waalaikumsalam dulu dah jawab dah jawab dah. Kadang-kadang satu soalan tu perlu pada kajian. Jadi panjang kadang-kadang masa nak tidur tu lah tengok dulu kejap, tengok 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 empah mana headset tak tahu dah. Dah dah jawab. Tengok bangun pagi esok. Allah. Tulis-tulis. Dah dah nak atur dah macam-macam. Allah Rabbi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mana-mana yang ada tanya soalan tu kalau hamba dambak tak jawab tu jangan rasa hati lah. Kadang-kadang satu soalan tu tak tahu berapa ratus hamba tak jawab sehari-hari banyak soalan. Jadi kadang-kadang perlu kepada kajian, kadang-kadang tak ada masa. Memang gitulah. Kita daripada pagi tu kita ada madrasah, kita ngajar sendiri kan. Daripada pagi sampai ke petang kita ngajar. Jadi memang tak ada lah untuk kita benda nak jawab soalan. Lepas tu kalau mari kuliah jauh pula pahasa tu dak dang dak baca kitab biasa pahasa kita baca kat kitab. Pahasa dah siap mari kat ni dah. Tidak dak dang pula kuliah sini. jadi mari kalau jadi kerja sokmalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Jadi kita kena buat persiapan rapilah kalau nak baca doa-doa gini eh. Jadi baca molek lah sebelum daripada kita tidur. Ini antara doa yang Sayyidina Ali baca. Maksud dia, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan wajahmu yang mulia dan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada kejahatan makhluk yang engkau tentukan nasibnya. Ya Allah, dia kata yang engkau tentukan nasibnya. Tak betul terjemahan lagu tu. Allah Rabbi. Dia gini, terjemahan dia sebenarnya gini. Okey, kita baca terjemah sah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu biwajhikal karim, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia,
wa bi kalimatikat tammah dan dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna. Kalimah Allah Ta'ala, Quran, tu di antara kalimah Allah. Kita berlindung min syarri ma anta akhidhum binasiyatih, daripada kejahatan perkara yang engkau memegangkan ubung-ubung dia. Nasiyah makna ubung-ubung, bukan nasih. Jadi di sana makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala pegang ubung-ubung, maksud pegang ubung-ubung Allah Ta'ala kawal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala uruskan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jalankan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gerakkan dia. Maka benda-benda tersebut, makhluk-makhluk yang boleh mendatangkan musibah kepada kita, kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada kejahatan dia. Allahumma ya Allah, anta takshiful maghrama wal ma'tham. Engkau takshiful maghrama, ya Allah, engkau membuka, melenyapkan beban hutang, wal ma'tham dan dosa. Allahumma ya Allah, la yuhzamu junduk, tidak dapat dikalahkan tenteramu. Wala yukhlafu wa'duk, dan tidak dan janjimu tidak akan diingkari. Apa hak yang mu janji pasti mu akan tunaikan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu dengan kekayaannya. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, ia tidak sedikit pun tidak memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan kalau sekiranya kekayaan tersebut dia salurkan kepada apa hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala redha, maka barulah perbuatan tersebut ia memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Baik, seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang baik daripada Abu Ayyash radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu 'idlu raqabatin min walad Isma'il, wa kutiba lahu 'ashru hasanat, wa hutta 'anhu 'ashru sayyi'at, wa rufi'a lahu 'ashru darajat, wa kana fi hirzin min asy-syaitan hatta yumsi, wa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dhalika hatta yusbih. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah je. Kalau ni kita ingat belaka, pagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belam-belam nak pergi kedai kopi, belam-belam nak pergi tunggu roti canai, belam-belam bawa motor. Boleh-boleh ada, belam-belam tunggu daripada masjid pun apa. Tu daripada masjid nak pakai lipat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baca waktu pagi je. Baik. Maksud dia, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah. Satu-satunya yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala kepujian, dan dia di atas segala sesuatu maha kuasa. Maka akan bernilai seperti membebaskan hamba sahaya daripada keturunan Nabi Ismail. Kelebihan dia, ganjaran dia adalah seumpama dia memerdeka hamba daripada anak cucu Nabi Ismail. Dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara ibadat yang amat ditekankan dan dituntut oleh syarak adalah memerdekakan hamba. Sebab itulah antara kan kita banyakkan kesalahan tu, kifarat dia merdeka hamba. Kesalahan ni kifarat dia merdeka hamba. Kerana kesalahan-kesalahan tersebut hak yang dapat menutup dia adalah dengan melakukan ibadat yang besar, antaranya adalah memerdekakan hamba. Tapi dia ni tak ada hamba dah. Tak ada hamba. Baik. Dia ni tak ada dah. Sistem hamba tak ada dah. Diharamkan oleh undang-undang dunia dah dia ni. Okay, tak ada dah sistem hamba. Cuma bagi orang yang baca pagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ganjaran dia adalah seperti dia memerdekakan hamba daripada anak cucu Nabi Ismail. Sebab apa Rasul sebut anak cucu Nabi Ismail? Kerana dia hamba ni tak sama. Hamba orang biasa, hamba daripada orang mulia. Anak cucu Nabi Ismail adalah anak cucu kepada Nabi Ibrahim. Dia adalah keturunan Nabi, pastinya adalah golongan yang mulia. Maka apabila kita, dia apabila dia golongan mulia, tiba-tiba dia jadi hamba, maka kita tolong bebaskan
dia, maka pastinya ada ganjaran hak yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Apatah lagi kalau kita melihat bahawa dia adalah anak cucu kepada Nabi Ismail, anak cucu kepada Nabi Ibrahim. Kita tengok daripada sudut itu, bukan setakat kita membebaskan dia, bahkan dalam kita membebaskan dia, kita memandang kepada kemuliaan yang ada pada Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Jadi pastinya ganjaran cukup besar. Baik. Nah, jadi pada ini kita tak ada hamba boleh kita merdeka. Tetapi kita ada amalan-amalan yang setaraf ganjaran dia seperti memerdekakan hamba. Dan seterusnya katanya dan diberikan kepadanya 10 pahala, akan dihapuskan daripadanya 10 dosa, akan diangkat darjatnya 10 tingkat dan mendapat perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu sampai petang. Dan sesiapa yang membaca pada waktu petang hari, maka dia akan mendapati hal tersebut seperti itu sampai pagi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ganjaran dia, oh hebat ni. Ganjaran dia hebat. Dan hadis ini adalah hadis yang bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif. Hadis ini kata Imam Nawawi sanad dia bagus. Oh hebat ganjaran dia ni. Baik, pedang amalan kecil je, amalan sikit je, ganjaran dia hebat. Oh, kita kata mudah je ni, mudahnya kalau kita nak ambil pahala ni pada baca ni. Tapi siapa hak yang di kalangan kita mampu untuk istiqamah baca ni? Tak mampu. Tak mampu untuk istiqamah baca ni. Tekah tak sibuk, tak apa lah. Tekah sibuk tak tahu apa mana. Tak tahu apa mana amalan-amalan. Tekah sibuk. Kan gitu kan? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Rasulullah ke mana, ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal mari tanya dia tentang amalan untuk memasukkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkan seseorang daripada neraka, kata Rasulullah ke mana, laqad sa'alta an 'azim. Mung sebenarnya mung tanya, mung minta, mung tanya ni suatu benda yang besar eh. Tapi walaupun benda ni besar, berat benda ni, tapi wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Tetapi benda ni mudah kepada orang yang Allah Ta'ala permudahkan untuk dia. Orang yang Allah Ta'ala permudahkan untuk dia, kaki dia nak jalan boleh-boleh ada boleh buat benda-benda lagu ni. Tapi orang yang Allah Ta'ala tidak permudahkan untuk dia, Allah pusing fusa main daripada pagi sampai ke petang, hacking tak kira lah bukit mana pun boleh kabar. Pasik basika pusing Kuala Terengganu pun 4, 5, 6 kali pun tak apa boleh buat. Tapi benda ni payah nak buat. Sebab benda tidak ada taufik daripada Allah. Sebab itulah kata Rasulullah, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya benda ni amat mudah bagi orang yang Allah Ta'ala permudahkan untuknya. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang tidak didhaifkan olehnya daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. Artinya, apabila pada pagi hari salah seorang daripada kamu hendaklah mengucapkan, masuk pada waktu pagi dia baca ni, asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin allahumma as'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udzu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'da. Maksudnya, kami berpagi-pagi dan sebagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala juga masuk waktu pagi, berpagi-pagi oleh kerajaan Allah kerana Allah Tuhan sekalian alam. Aku bermohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini, pembebasannya, kemerdekaannya, cahayanya, keberkatannya serta hidayahnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pada hari ini dan hari setelahnya. Kemudian pada petang hari juga mengucapkan sedemikian. Cuma hak yang petang kena tukar amsa. Asbahna tukar kepada amsayna wa amsal mulku lillah. Kena tukar gitulah. Baik. Setengahnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Abu Abdul Rahman bin Abi Bakrah bahawa dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku setiap hari selalu mendengar membaca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Artinya, ya Allah,
Sihatlahkan badanku, ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran, daripada kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Kita minta berlindung kepada Allah daripada kufur dan daripada kemiskinan, daripada kefakiran. Aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Baik, kamu hendaklah selalu membacanya sebanyak 3 kali pada pagi hari dan 3 kali pada petang hari. Dia menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Aku suka mencontoh dan mengerjakan sunnah baginda. Jadi Abu Bakrah dia buat saat itu kerana dia melihat ataupun dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya kami meriwayatkan. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal sekadar kemampuan kita daripada apa yang kita dengar daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.